快乐。Ya va. Membuat video, tapi dia nelfon. Ya va. Five minutes later. Hai, ketemu lagi di channel aku. Jadi hari ini aku lagi mau kasih kalian tutorial cara memutar kipas untuk pemula. Jadi tutorial yang pertama adalah cara memegang kipasnya seperti ini. Kamu bisa lihat. Kalian bisa putar satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Putar seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, tiga, empat, enam, tujuh, delapan. Mungkin kalau pemula masih kaku, tapi terus saja dilakuin, dilatih biar tangan kalian tuh lebih lemes. Dan cara yang kedua adalah kalian juga sama cara memegangnya seperti ini. Pastikan memegangnya itu dengan erat ya, biar kipasnya saat nari itu nggak jatuh. Nah, jadi satu, karena yang tadi seperti ini, sekarang kita putar. Putar keluar. Satu, keluar. Keluar. Kalau dicepetin kayak gini. Kalau ke dalam nggak bisa. Keluar aja. Relax. Seperti itu ya caranya. Oke, sekian tutorial dari aku. Jangan lupa kalau kalian mau belajar megang kipas, cara muter kipas, yang pertama kalian itu harus punya kipas. Gak mungkin dong kalau gak punya kipas. Silakan beli. Ini kipasnya murah, cuma 5.000 rupiah. Kalau kalian belum ngerti, putar-putar aja terus videonya, putar terus sampai kalian ngerti. Oke. Oke, sekian dulu tutorial dari aku. Semoga bermanfaat. Bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.